Hello penonton semuanya, kini anda bersama dengan saya Fatah Bol dalam Sine Tempat Best. Jadi episod kali ini saya nak bawa korang hidden gem dalam hutan, iaitu Arong Serait Waterfall. Tetapi penonton, kalau tak nak pergi Arong Serait Waterfall, kita boleh pergi sini. Bukit Batu Selabat. Tetapi saya ni seorang yang suka main air, jadi saya nak pergi Arong Serait Waterfall main air. Jadi jom saya terokainya untuk anda. Sebelum saya nak membawa anda ke Arong Serait Waterfall ni, saya nak ceritalah sedikit perjalanan saya dari Bandar Kuching untuk sampai dekat Kampung Selabat ni mengambil masa dalam 30 ke 40 minit ya. Dan untuk kita sampai dekat Arong Waterfall ni pula, dari tempat bertapaknya, tempat ada tour guide ni, ia sekitar dalam 40 minit ke 1 jam. Ia terpulang dan bergantung kepada stamina anda. Jadi kalau nak mendaki ni, kita kena ada tourist guide. Jadi roja-rojalah abang-abang kat sini. Saya pun dah tak sabar nak mengembara untuk anda semua. Jadi kita mulakan kita punya kembara. Okey guys, untuk kita ke Arong Serait ni, kita perlu melewati kebun-kebun dan dekat depan tu. Itulah abang saya ni, kita punya tourist guide. Dan dia orang Kampung Selabat. Support local bro. Okey guys, get ready. Kita nak masuk terowong buluh. Kau ada. Untuk 10 minit yang pertama ni, saya harus akui dia punya track tu agak mencabar sebab dia menaik, dia bukan menurun. Jadi bagi saya untuk beginner ni memang kuatkan stamina anda. Tapi untuk yang kaki hiking tu, kacang potet kata orang Sarawak. Tapi saya akan gagahi untuk mujua. Okey penonton, kalau kita nak mendaki gunung ni, macam biasa kita tidak boleh tergopoh-gapah. Sebab apa? Keselamatan itu penting. Sebab kita tak naklah ada benda-benda yang tidak diingini sebab malang ni tidak berbau. Sebab itu saya syorkan kepada penonton, kena ada tourist guide. Sebab apa? Mereka yang memantau kita, menasihati kita agar kita pergi selamat, balik pun selamat. Dah jadi, kita minum dulu. Tengok view tu pun cantik. Okey guys, saya dah selamat sampai. Gurau sajalah. Belum lagi sampai. Macam biasalah, kita tak boleh tergopoh-gapah. Kita chill-chill, duduk-duduk dulu, dengar bunyi-bunyi flora fauna kita ni. Enjoy the nature kata orang. Sebab apa? Sebab satu tujuan kita nak mendaki gunung ni, sebab apa? Kita nak merasai alam semula jadi ni, keindahan dia yang fenomenal lah bagi saya. Kita harus rasa bersyukur. Kali ini kita dapat melihat kehijauan alam semula jadi. Turun bukit ni guys, dia kena ada skill, kemahiran. Sebab kalau tersilap langkah, padah jawabnya. Sebab tu kena ada tourist guide yang memberi advice kepada kita. Betul tak abang saya ni? Okey guys, sepanjang perjalanan nak menuju ke Arong
Serait waterfall ni anda akan disajikan dengan flora dan fauna. Dan untuk dekat sini, dia famous dengan periuk kera ataupun nama saintifiknya Nepenthes. Dan seingat saya lah, Nepenthes ni dia banyak spesies. Dalam dunia ada 170, kalau dekat Malaysia ada lebih kurang dalam 140. 35 dekat Sabah, Sarawak. Ini salah satunya, periuk kera. Tapi dia macam-macam spesies, saya tak tahu nama dia. Saya hanya tahu nama saintifik dia, Nepenthes. Wish, ni boleh buat makan ke ni? Okay guys, yang tadi lain, yang ni lain pula colour dia. Hijau-hijau. Dan ada air dalam tu. Boleh minum ke abang saya ni? Tak boleh. Jangan pandai-pandai korang minum air dalam ni. Okay guys, yang ni lain pula. Periuk kera yang bergantung. Macam kita lah manusia ni. Lain-lain perangai, lain-lain ragam. Macam tu juga dengan tumbuhan-tumbuhan. Okay guys, saya tak pernah tengok periuk kera yang sebesar ni. First time though. Ada air. Okay. Okay guys, semakin dalam saya menelusuri hutan ni, semakin banyak tumbuhan yang unik, yang special saya jumpa. Yang ni adalah sampayak. Salah satu buah yang saya sukalah. Dan ni first time saya tengok pokok asam payak. Rupanya berduri. Uish, besarnya daun ni guys. Seandainya hujan, bolehlah berteduh dekat sini. Dan ni daun ni dinamakan sebagai ekor buaya. Ekor buaya. Okay guys, dengar tak bunyi air terjun tu? Dia dah meningkatkan keterujaan saya. Saya tak sabar, jadi jom kita sampai dekat Arong Serait Waterfall. Guys, nak menuju ke Arong Serait ni, saya rasa ini fasa yang paling kritikal di mana kita perlu berhati-hati sebab dia menjunam. Untuk yang kaki camping, sini ada pot untuk berkemping. Jadi, kita teruskan perjalanan kita. Saya tak berkemping. Segar lepas tu.
akhirnya kini pasti kita dah sampai dekat Agong Serait Waterfall. Dan sebenarnya guys, dekat sini dia ada 3 waterfall. Tetapi objektif saya hanya satu, saya nak pergi Agong Serait. Jadi apa tunggu lagi? Jom mandi. Setakat ini saja penonton yang boleh saya kongsikan kepada anda jika ingin nak rasa kenikmatan keindahan alam semula jadi Agong Serait Waterfall ini, datang kat sini. Saya nak balik dulu tetapi saya menggunakan trail yang lain. Jumpa nanti.